Soalan pertama, sebelum tak perlu panjangkan, kita duk dengar doktor tiga asas paling besar dalam Islam, fiqh, tauhid, tasawuf. Kebelakangan 2-3 tahun, orang kata tasawuf itu bid'ah. Tarikat itu bid'ah. Apa kaitan di antara tasawuf dan tarikat? Daripada mana munculnya tarikat, doktor? Untuk orang awam faham ni. Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ustaz Wadi Anwar yang saya kasihi, segenap penonton dan pendengar yang setia bersama podcast UWA. Jadi tasawuf dan tarekat, apa makna dan beza keduanya, dari datang daripada mana? Betul. Sebenarnya tasawuf, tasawuf itu adalah cawangan atau cabang ilmu dari tiang seri Islam itu sendiri. Jadi kita tahu hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah ummul ahadis, kan? Kita panggil macam tu, atau bonda kepada sekalian hadis. Iaitu baginda SAW mengajarkan ketika ditanya oleh Jibril, mahwal Islam, apakah itu Islam, iman dan ihsan. Islam merepresentkan fiqh atau fiqah, amalan, zahir. Iman adalah mewakili akidah, kepercayaan, keimanan. Tapi bila pergi ke ihsan, ini, ihsan ini ulama' memfatwakan bahawa maksud ihsan itu adalah nama lain dia tasawuf. Jadi kalau dulu puak-puak yang pelampau ni, radical, dulu, radical ni, memang mereka menyebut bahawa tasawuf tu tak ada dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, dalam Al-Quran. Cari tak jumpa, dia kata. Zaman dulu bilik lah, dia kata. Cari tak jumpa. So dia kata bid'ah. Rasul tak pernah buat istilah ni, istilah yang tidak ada dalam Islam. Jadi dia kena faham, kalau istilah, kita ilmu hadis kan ada istilah hasan sahih, kan? Ada hadis sahih, hadis mauduk. Itu semua tak ada di dalam Rasulullah SAW, dalam hadis Nabi SAW maupun dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita kata dalam ilmu akidah, kita gunakan istilah ilmu contohnya ilmu akidah, mahwa al-aqidah, mahya al-aqidah, apakah itu al-aqidah, Rasul tak guna istilah al-aqidah. Rasul sirah tak ada, tajwid tak ada, al-iman, kan? Istilah dia tak sama, tapi kenapa kita guna? Itu hanya nama, mustalahat. So ihsan itu direpresentkan dengan nama lain, iaitu tasawuf. Kerana apa? Kerana memiliki erti bersih, kejernihan. Dan itu tujuan kenapa ada tasawuf. Kerana tasawuf itu adalah suatu cawangan ilmu yang membahas tentang penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs. Nak bersihkan jiwa. Kenapa bersihkan jiwa? Itu ihsan. Sebab hadis dia, Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak melihatnya, sungguhnya Allah pasti melihat engkau. Ini adalah suatu maqam di mana kita mendapatkan khusyuk, fana di dalam beribadah kepada Allah. Atau muraqabah, kita sentiasa dalam keadaan merasa Allah melihat kita, sehingga nak buat maksiat pun takut. Bukankan maksiat zahir yang besar tu sahaja, maksiat dalam hati nak ngata orang pun takut. Ini contoh dia. So ini adalah suatu derajat yang merupakan hasil daripada proses penyucian jiwa. Yang ada bab-bab dia itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Mahabbah, kena tazkiyah, apa, takhalli anir radha'il, membersihkan diri dari penyakit yang tak baik. Wa tahalli bil fada'il, menghiaskan diri dengan sifat-sifat virtue kita panggil, iaitu sifat-sifat yang baik. Itu adalah ilmu tasawuf. Lalu, seperti mana tiga ilmu yang tadi, akidah, Islam, iman dan ihsan, akidah, fiqh dan tasawuf. Kalau akidah, dia adalah school of thought dia. Ahli sunnah wal jamaah direpresentkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam, dan juga mazhab-mazhab yang lain, ada yang terkeluar dari ahli sunnah, ada yang diterima. Dalam bab amalan fiqh, kita ada mazhab empat misalnya. Iaitu Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Maliki dan Hanafi. So di dalam tasawuf juga memiliki jalan.
Atau kita panggil mazhab-mazhab yang berbeza. Kerana cara untuk menuju tujuan penyucian jiwa, dia perlu kepada school of thought. Ya. Ini. So ini yang dipanggil dengan istilah tariqah. Dari situ muncul tariqah. Maksud dia jalan. Jalan. Maksud entah kamu nak bersihkan hati, nak bersihkan jiwa, nak ikut jalan siapa? Saya nak ikut Syekh Abdul Qadir Jalani dah. Dipanggillah tarekat Qadiriyah. Saya nak ikut jalan Abu Hasan Asy-Syadzili lah. Tarekat Syadziliyah. Ha, Naqsyabandiyah dan lain-lain. Dan ulama-ulama tu semua ulama mu'tabar, doktor. Syekh Abdul Qadir Jailani ni Sultanul Awliya, diiktiraf oleh lawan tasawuf pada hari ini. Al-Imam kalau tidak terlalu kawan-kawan kita ada yang marah saya guna istilah ni, tapi saya berani guna juga. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, istilah Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah ini, dia sendiri memuji Syekh Abdul Qadir Jalani, mu'itiraf mengikut khirqah, iaitu jalan kepada tarekat Qadiriyah. Subhanallah. Ini saya boleh buka dalam kitab-kitab dia. Banyak bukti, doktor. Ada tesis. Itu perlu pokokan khas tu. Ada tesis Ibn Taymiyah Sufiyan. Nama dia Ibn Taymiyah seorang sufi. Jadi jangan kita perlekeh. Belum lagi Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ni ulama-ulama banyak yang nanti kita bisa boleh syarahkan yang mengikut jalan tarekat Syadziliyah. Begitu juga Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, banyak lagi lah kalau nak sebut. Jadi jangan rasa pelik dengan istilah-istilah tersebut.